Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sering mengalami sakit belakang dan sukar menggerakkan leher, pelakon Shatila Melvin terpaksa mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan di Shah Alam, Selangor baru-baru ini. Selepas menjalani pemeriksaan, Shatila atau Siti Nur Shatila Amirul Melvin memberitahu, dokter mengesahkan dia menghidap slip disk yang menjadi punca sakit anggota badan sejak 3 hari lalu. Benda dah nak jadi, 3 hari tak boleh gerakkan leher dan tak boleh pusing. Ingat sakit urat sebab menyusukan anak memang akan sakit belakang. Rupa-rupanya hari ini dapat hadiah slip disk 2024. Moga dosa-dosa saya dapat dihapuskan, doakan saya, katanya. Menerusi perkongsian video tersebut, Shatila dilihat dibantu oleh beberapa jururawat melakukan prosedur MRI. Pelakon drama Selafas Cinta itu turut berkongsi visual paparan X-ray yang menunjukkan bahagian tulang belakangnya yang mengalami masalah. Menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa simpati dan mendoakan agar istri kepada Sehizi Sim itu diberikan kesembuhan.